Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Denmas Arya Wijaya. Kali ini saya ingin membahas masalah klaim konten hak cipta yang ada di video channel YouTube saya ya. Apakah apa itu klaim hak cipta? Yaitu video yang ada di channel saya, akan tetapi di dalam video tersebut ada musik yang berhak cipta ya. Video saya itu sebenarnya asli original, akan tetapi di dalam video tersebut terdapat klaim hak cipta, yaitu lagu yang diklaim hak cipta oleh orang lain ya. Seperti apakah video itu yang terkena klaim hak cipta? Mari kita ikuti ya. Saya pertama-tama membuka YouTube lewat Firefox ya. Saya di sini menggunakan Firefox untuk membuka YouTube. YouTube ya, kita YouTube. Saya buka YouTube di sini ya. Terus saya membuka di sini. Saya membuka studio YouTube Studio ya. Saya membuka YouTube Studio. Dan buka YouTube Studio, saya membuka video ya. Buka video. Nah, di sini video saya yang berjudul Wisuda Tetak Keturunan ini saya ini tidak dapat dimonetize ya, tidak dapat. Ini menunjukkan video mana yang memenuhi syarat untuk menghasilkan uang. Nah, juga ini video ini tidak memenuhi syarat ya. Tidak dapat dimonetize. Karena apa video saya ini tidak dapat dimonetize? Karena diklaim hak cipta ya. Di dalam video saya ini terdapat klaim hak cipta oleh seorang ya. Ini klaim hak cipta video ini didapati berisi materi hak berhak cipta. Akibatnya video ini tidak dapat dimonetisasi oleh uploader ya. Terus, bagaimana menanggapi ini semuanya? Video yang original akan tetapi di dalamnya terdapat konten hak cipta. Bagaimana solusinya ya? Solusinya adalah kita lihat detail ya, kita lihat detail. Kita lihat detail. Ya, di sini ini video saya sudah tidak keturunan Pangeran Alit Hyang Mataram. Video ini tidak dapat dimonetize. Nah, klaim ide di video Anda tidak memenuhi channel Anda. Ini bukan teguran hak cipta. Jadi ini bukan teguran hak cipta, akan tetapi ya pemilik hak cipta itu mengklaim bahwa di dalam video saya itu terdapat lagunya dia ya. Ya. Tidak terkena dampak ya. Channel tidak dapat terkena dampak ya. Jadi monetize ini tidak memenuhi syarat ya, karena tidak memenuhi syarat karena terdapat hak cipta di dalamnya ya. Seperti apakah hak cipta itu? Hak cipta itu lagu. Di dalam video saya itu terdapat lagu ya, seperti ini. Ini namanya lagunya KPW Subakatawa PL6 ya. Video tidak dapat dimonetize ya. Terus yang pemilik hak cipta, pemiliknya itu ini PT Handindra JK atas nama Lokananta Record ya. Jadi musik yang ada di dalam video saya itu diklaim pemilik PT Handindra JK atas nama Lokananta Record ya. Seperti apakah
video saya itu yang mengandung hak cipta ya seperti ini lagunya. Nah, seperti itu sudah cukup ya. Saya tidak akan memutar lebih lama lagi, cukup itu aja ya. Ya, seperti itu. Terus bagaimana solusinya menanggapi atau ya ya menanggapi video yang original akan tetapi terkena dampak hak cipta tersebut, bagaimana menanganinya ya? Kita simak video yang selanjutnya ya. Kita pilih tindakan ya. Kita pilih tindakan. Terus di sini ada menu trim segment. Terus ganti lagu. Terus di sini nonaktifkan suara lagu ya. Kalian tinggal pilih aja apa kalian ingin memotong video tersebut yang terdapat konten ID atau konten hak cipta. Apa Anda ingin mengganti lagu dengan lagu yang sudah disediakan oleh YouTube? Apa di sini kalian memilih untuk menonaktifkan suara lagu ya? Kalian pilih, di sini ada tiga pilihan. Kalau saya memilih nonaktifkan suara lagu ya. Saya mau menonaktifkan suara lagu ya. Nah, terus di sini ada ya lagu, pilih cara mematikan suara lagu yang diklaim. Di sini matikan semua suara saat lagu diputar. Hapus semua suara di video Anda saat lagu yang diklaim sedang diputar. Opsi ini biasanya lebih cepat dan lebih mungkin untuk menghapus klaim. Nonaktifkan suara lagu saja. Ini keterangannya hapus lagu yang diklaim saja dan biarkan bagian suara lain. Opsi ini biasanya membutuhkan waktu lebih lama dan mungkin tidak berhasil jika lagu tersebut sulit dihapus. Ya. Jadi saya memilih ini, matikan semua suara saat lagu diputar. Ya. Jadi ini saya coba. Suaranya hilang ya, suaranya hilang. Saya perhatiin jauh video yang dibisukan ya. Nah, ini antara ini sama ini ya, terkena. Ini antara ini dan ini terkena. Sebenarnya sedikit ya, sebenarnya itu sedikit. Yang terkena klaim itu sedikit, cuma ya berapa menit itu ya. Di situ ada berapa menit. Ini sampai sini ya, kotak ini, dari kotak sini sampai kotak sini cuma 1 menit 30 detik ya terkena konten hak cipta ya, tidak ada lagunya. Oke. Saya pilih lanjutkan ya. Matikan semua suara saat lagu diputar. Proses ini perlu waktu agak lama. Jika kami dapat mematikan suara lagu hak cipta, kami akan memperbarui pembatasan penayangan atau monetisasi di video Anda. Status video akan tetap seperti saat ini hingga proses ini selesai. Oke, nonaktifkan suara. Ya. Nonaktifkan suara. Ya. Jadi tunggu kalian ya.
video kalian diproses, mungkin waktunya 2 sampai 3 jam ya, diproses sama pihak YouTube untuk penghapusan lagu yang ada di video kalian yang terkena klaim hak cipta ya. Terkena klaim hak cipta, tunggu selama 2 sampai 3 jam. Dan tunggu sampai lagu terhapus sepenuhnya. Lagu yang kena klaim hak cipta itu terhapus sepenuhnya ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Apabila video saya ini bermanfaat untuk kalian, silakan like video saya ini ya dan subscribe channel saya ini. Oke, itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.